Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan Istiqomah, di video kali ini saya akan memberikan tutorial kepada teman-teman, yaitu cara membuat garis grafik di Excel. Pertama, kita buka Excel. Di sini saya sudah membuat datanya. Kemudian kita bisa blok semuanya. Lalu ke tab Insert, kita ke Charts, lalu pilih Line. Nah, seperti ini. Jika teman-teman ingin memperbaikinya atau memberi judul, kita bisa ke Design, kita Charts Layout, seperti yang ini. Nah, seperti ini. Judulnya kita bisa blok semuanya atau selection. Kita ganti dengan nama data siswa. Nah, seperti ini. Sekian video dari saya. Semoga teman-teman bisa suka dan bisa mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.